Oke, baik Ustadz, yang akan kita bahas kembali ini tentang misalkan nih apa ya, sang suami terlilit hutang segala macam gitu Ustadz, dan atau mungkin karena dia berhijrah gitu Ustadz, meninggalkan hutang segala macam gitu Ustadz, akhirnya si istri pun juga bahkan ikut banting tulang bekerja untuk menutupi hal tersebut, tapi sang suami kadang gini Ustadz, mereka membalut sedikit kemalasan dengan kesolehan gitu Ustaz. Kan hijrah gitu, memang kuat dalam segi sholat segala macam gitu Ustaz. Tapi dalam segi ikhtiarnya ini Ustaz, yang kurang ya. Karena ya banyak beranggapan bahwasanya ketika hijrah nanti ya Allah akan memberikan jalan. Cuman ya gitu Ustaz, dibalik malas itu dibalut dengan kesolehan gitu Ustaz. Iya. Ke masjid gitu. Tapi sementara yang ada wajib dari segi dunianya, nah gitu, jadi kurang gitu Ustaz. Betul. Jadi memang begini ya, kadang-kadang kita ini memang harus diseimbangkan ya. Jadi konsep tawakal dalam Islam ini kan luar biasa. Konsep tawakal itu adalah sidqul i'timad 'ala Allah ma'ahdil asbab gitu. Yeah. Jadi jujurnya kita bersandarkan diri kepada Allah, tetapi juga kita mengambil sebab gitu loh. Jadi ini kan dipraktekkan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat bertanya Rasulullah, aku punya onta, apakah aku ikat dulu baru aku bertawakal kepada Allah, atau tawakal aja nggak usah aku ikat? Kata Rasulullah, ikat dulu baru bertawakal. Artinya sebab dulu kita laku ini gitu ada usaha kita. Jadi tadi orang berhijrah. Ya, itu tadi kan dengan bahasa yang tadi itu ya, apa namanya, kesolehan dibalut, kemalasan dibalut dengan kesolehan gitu kan. Jadi kesannya memang masya Allah gitu, tapi meninggalkan yang ini kan, yang memang sejatinya itu harus dilakukan kan. Saya kira kesolehan kita itu tidak menghalangi kita untuk mencari rezeki yang lebih baik kan. Justru kesolehan kita itu nanti akan mempermudah kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Jangan malas dan jangan pilih-pilih gitu. Ini karena orang kan, sebagian orang kalau nggak kerja ini dia nggak mau gitu. Kalau nggak segini gajinya dia nggak mau. Nggak usah, nggak apa-apa walaupun kecil gaji, tapi kalau itu ada terus kan alhamdulillah. Daripada nggak ada sama sekali, mau apa coba? Dan pengeluaran hidup kita ini, biaya hidup kita kan nggak bisa kita ajak kompromi. Betul. Ah begitu, kita harus makan terus, kita harus minum terus, harus pakaian, harus segala macam gitu kan. Jadi untuk menjadi orang soleh juga butuh modal juga, uminya wangi kek, baju harus kesetrikaan segala macam. Baju untuk istrika itu kan banyak modalnya juga, beli sabun untuk nyucinya, nyetrikanya. Jadi saya kira apa ya, nggak apa, kadang-kadang orang ini memang itu tadi mungkin membalut kemalasan itu dengan kesolehan kan, bahasa yang saya kira cukup menariknya. Intinya bahwa ketika kita sudah hijrah, justru kita semakin semangat nih, semangat untuk mencari duniawi agar kita ini tidak menjadi beban orang lain. Itu satu. Yang kedua, agar juga hijrah ini tidak menjadi apa ya, tidak menjadi citranya jadi buruk. Iya, setelah hijrah jadi jatuh miskin. Itu dia kan, karena yang berlaku sebagian oknum itu tadi. Demikian, wallahu ta'ala. Baik.